Pemirsa, tiga gudang di proyek apartemen Kedoya Jakarta Barat terbakar sore tadi. Pemadaman tak bisa dilakukan karena sulitnya pasokan air. Tiga gudang di proyek apartemen Jalan Haji Kriti Kedoya Jakarta Barat ludes terbakar. Api cepat membesar karena di dalam gudang terdapat banyak bahan mudah terbakar. Minimnya sumber air menyulitkan warga dan pekerja proyek apartemen untuk memadamkan kobaran api. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.